الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته الكرام وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين الصحابة والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان جميع ملائكة المقربين من السماوات والأرض خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والى حديث الشيخ بن حسن الشهيد والى حسن البدوي وسكان المخوص والى حل جميع اولياء النجدة والى حل جميع من ابائنا وامهاتنا وان جميع الشيخ معالمنا والى خصوصا حسد الحمد الروحي من حمد محمد والى حل الزهد بهذا القدم الشهير ومن اوامي رضي الله عنه ورسوله وفرع مشايخه والفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil qamis utawi iki iku bab nerangaken disunahkannya nganggo klambi gamis. Gamis niku klambi kurung sampai teko ngisor. Iku namanya gamis. Itu disunahkan, tetapi menurut kula sunnah gamis niku memang cenderung budaya. Tetapi walau bagaimana karena itu sudah menjadi budaya Kanjeng Nabi, maka apapun yang sudah ditradisikan Kanjeng Nabi, dilakukan dengan biasa Kanjeng Nabi, maka umatnya melakukan itu menjadi sunnah. Gamis itu sebenarnya pakaian budaya, pakaian apa namanya, pakaian daerah, pakaian ke daerah-daerahan. Tidak hanya di Mekah saja, di Timur Tengah, termasuk nenggone daerah Irak barang itu, juga pakaian budayanya adalah pakai apa namanya gamis. Nah, karena Kanjeng Nabi ini terbiasa pakai gamis, dan Kanjeng Nabi lebih senang memakai gamis, maka gamis bagian daripada yang disunahkan bagi umatnya kanjeng Nabi. Jadi nek sampean nganggo gamis kados kula ngaten niku berarti diniati mulai nganggo niat ingsun melok nganggo gamise kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek gak keliru salah. Nek gak keliru yang diinut kok nek diinut napa niku Abu Lahab piye kok. Abu Lahab ku yo gamisan. Abu Lahab ya gamis. Jadi nuwun sewu, gamis itu cenderung budaya. Kenapa saya katakan budaya atau kedaerahan? Karena yang pakai gamis ternyata bukan muslim tok. Yang pakai gamis bukan muslim saja. Di Timur Tengah, daerah di Turki itu yang juga ada budaya gamis, itu Nasrani juga banyak yang pakai gamis. Nasrani pintar bahasa Arab, sehingga kalau mereka datang di Indonesia nganggo pakai gamis, nganggo bahasa Arab, mesti dianggap muslim. Mesti dianggap muslim, padahal mereka bukan muslim. Ngomong Arab dianggap ngomong hadis. Ini sing repot. Makanya berkaitan kali sunnah budaya, sunnah tapi hubungannya dengan budaya, sunnah yang ada hubungannya dengan kearifan lokal, itu
apa namanya ya harus betul-betul diniati sejak awal mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita wong Jawa nganggo apa jenenge baju sing lorek ya. Kayak klambine dalang ya apa. Itu adalah baju yang biasa dipakai oleh Sunan Kalijogo. Jadi nek nganggo iku diniati melok sunahe Sunan Kalijogo nggih sae-sae mawon. Cuman ya ora dadi sunah hukume nek nglakone diganjar tidak itu hanya mengikuti Kanjeng Nabi. Hanya awake dhewe iku nek mengikuti perilaku seseorang dari perilaku itu loh menuntun kita sama dengan seseorang. Cuman yang lebih dominan adalah perilaku, tingkah laku, bukan style, bukan gaya. Apa namanya ini tubuhnya yang kita ikuti. Sejatinya bukan itu. Tetapi perilaku, akhlak itulah yang menentukan kita menjadi sosok yang bisa mirip dengan orang yang kita apa namanya apa, gayanya kita ikuti itu. An Ummi Salamata, saking Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Ummu Salamah kana ono iku ahabba thiyabi luweh dicintainya piro-piro pakaian yakni pakaian yang paling disenangi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa al-qamisu gamis pakaian yang sangat dicintai Kanjeng Nabi adalah gamis. Niki kalau dari hadis niki bahwa Kanjeng Nabi niku tokoh yang tidak hanya tokoh agamawan tetapi budayawan niki Kanjeng Nabi. Jadi tidak hanya agamawan Kanjeng Nabi niku tetapi Kanjeng Nabi juga apa budayawan karena Kanjeng Nabi mempertahankan budaya daripada Arab yaitu pakai gamis niku. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan yang perlu kita tiru ini sebenarnya ya agamawan ya budayawan sehingga kita itu ya karena wong Jawa budaya orang Jawa ya kita uri-uri termasuk budaya pakaian dan sebagainya kecuali budaya-budaya yang berseberangan dengan syariat itu yang tidak boleh kan gitu. Kalau masih bisa diluruskan luruskan. Kalau sudah tidak bisa diluruskan lah kenapa? Di Jawa itu sebelum ada Islam masuk nek ana wong mati. Nek ana wong mati itu membawa kembang di kuburan. Sebelum Islam masuk. Lah sampai sekarang ini wong gawa ning kuburan, gawa kembang ning kuburan ku kan banyak. Bagi kita itu tidak masalah walaupun itu budaya. Kita teruskan saja karena ternyata itu kalau ditinjau dari syariat ada benarnya. Kan gitu. Jadi tidak serta-merta kita itu menghilangkan budaya. Lihat budaya itu berseberangan dengan syariat apa tidak. Kalau memang berseberangan ya kita tinggalkan. Tapi kalau tidak berseberangan bahkan bisa menguatkan syariat ya monggo. Artinya menguatkan tidak berseberangan dengan syariat. Kanjeng Nabi mbiyen nancepno pelepah kurma. Pelepah kurma di atas kuburan apa jenenge wong sing ning jero kuburan disiksa dening Gusti Allah. Pelepah kurma atau apa saja tentunya yang sama dengan pelepah kurma. Apa satu sesuatu yang basah dari benda hidup yang masih basah belum kering maka itu bisa menjadikan manfaat terhadap apa namanya si mayit. Maka neng kuburan gowo kembang niku bagian daripada budaya tetapi itu tidak berseberangan kali syariat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Babu sifati tulil qamis utawi iki ku bab sifat panjangnya gamise Kanjeng Nabi. Piro sih gamise ukuran panjangnya piro, ukurannya piro. Walkum milan lengan baju, lengannya kelambine. Wal izar lan sarung nyapeh, nek cerombian iku sak nyapeh. Ya termasuk celana panjang juga.
Wa tarafil imamah tilan pucuke imamah, pucuke serban sing diudeng-udeng ning kepala, kan ada pucuke. Wa tahrimi isbali syai'in lan harame utawa diharamkannya nglembrehno sesuatu mindalika dari hal itu semua, yakni dari gamis, lengan baju, izar. Niki dilembrehno sampai apa namanya menutupi sampai napa niku kena lemah niku ngono wau ala sabilil khuyala ing atase dalan sombong. Dadi sing gak oleh itu haramnya menglembrehkan sarung sampai nyapuratan itu apabila tujuannya adalah khuyala, adalah tujuannya kesombongan dengan menyombongkan hartanya, menyombongkan pangkatnya, menyombongkan kehebatannya, dia nglembrehno sarunge, nglembrehno celanane, nglembrehno gamis-gamise. Wa karohatihi dan kemekruhannya isbal. Wa karomat wa karohati dan kemekruhannya isbal, yakni nglembrehno sarung min ghairi khuyala sange tanpa sombong. Nek sombong itu makruh. Kalau ndak sombong itu makruh. Cuman saya juga secara pribadi belum apa istilahnya orang menglembrehkan sarung sampai sarungnya kena lemah ngeten itu dalam rangka apa sombong itu kalau di sini kok belum nggak ada perasaan saya sampai kemungkinan ini juga budaya awalnya budaya. Sebab nek Jawa itu apa ya? Di Indonesia khususnya dan khususnya Jawa itu kan tidak ada orang sombong perasaan saya loh. Itu terus sampai celananya dipanjangkan. Terus kemudian sarungnya dilembrehno. Ada memang orang yang sarungnya dilembrehno itu karena siji gak iso sarungan. Karena gak iso sarungan. Masa wong tuane gak biasa sarungan. Itu sarungan ya mulai breh sampai nyeret tangan, nyeret sama lemah. Kemudian karena faktor aras-arasan, digelebet no nganggur. Jadi bagi saya, orang kok bagi saya belum melihat kesombongan ditunjukkan dengan adanya ngelembreno sarung. Kalau memang ada, maka itu hukumnya haram. Sebenarnya haramnya bukan ngelembrehnonya itu, tetapi haramnya adalah sombong. Buktinya apa? Buktinya nek gak sombong, ya ora haram. Karena suara begini apa ya? Ya suara hewan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Yazid. Sangking Asma binti Yazid. Berarti Asma ini jenenge wedok. Al-Ansoriyati kang bangsa sahabat Ansor radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Qalat dawu sapa Asma bin Yazid. Kana ono apa sing ono kummu komisi Rasulillah. Lengan gamise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ila ruzwi temeka maring ugel-ugel sampai sini niki sampe enten niki. Kalau memang panjang biasanya yang panjang klambi dodo ngeten iki niki ya ditalaini mriki mati benekno iku biasane jagane nek wonge tangane dawa iku dibenekno kira-kira sampai sak lengan apa itu mau jenenge pegelangan ugel-ugel. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa an ibni Umar sang ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sa temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi man utawi sapa wonge jarra iku jarro lamun menyeret sapa man
Iku jaro lamun nyeret sopoman thaubahu eng pakaiane. Ule nyeret mokhuyala akrono sombong, krono gumed, gumede, krono angkuh. Ben didelok iki lho aku wong sugih, ben didelok iki lho aku wong hebat, sarunge tak apa lembrehno, celanane tak seret. Gamis saja saya seret. Lam yang dzur mongko ora bakal ningali sapa Allah Gusti Allah ilahi padanya dengan pandangan rahmah. Artinya Allah gak paring rahmat datang orang itu tadi. Sampai kapan? Kapan itu yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jadi ora napa niku rahmate Gusti Allah. Tidak oleh nazrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ora oleh nazrahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering berselawat, ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Ora oleh bagi sahabat-sahabate, bagi kaume sing sering-sering lembrehno sarunge utawa celanane karena khuyala, karena sombong. Wes gaya apapun kalau menunjukkan kesombongan gak oleh. Termasuk sampean memendekkan baju karena ingin nyombongi kanjeng Nabi. Itu juga ndak boleh. Itu sombong. Sombong juga. Wes gaya gandeng hadis kanjeng Nabi melarang ngisbal. Wes aku tak gak ngisbal. Tak sak dhuwure udel. Sak dhuwure udel dengan tujuan sombong juga. Maka ya jadi sombong. Jadi apapun yang menimbulkan kesombongan, apapun wis yang menimbulkan somangan-mangan sampai menimbulkan sombongan, itu juga ndak boleh. Muangan nong dia di posting, muangan nopo di posting, mangan bakso granat wadene sakmene di posting, tujuane pamer, kalau mangan bintino mangan enak, ngono kon ra tau mangan enak. Mari ngono ganti mangan sate, ganti mangan apa dengan tujuan untuk disombongkan. Ben wong nganggep sampean niku waduh ya ngono ya, bendina mangan enak ya. Oh. Dan sebagainya. Tujuannya sombong, maka olehmu mangan seperti itu ya dosa. Itu dosa. Intinya apa? Segala sesuatu yang membuat seseorang itu sombong, maka sesuatu itu tidak boleh. Ngaji nek dadi sombong ya dadi ndak boleh ngajinya. Ora kekrono ngajine sombong itu ya ndak boleh. Ngene. Mboten, Pak. Mboten bareng. Karena sesuatu itu mestinya kan untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok tambah sombong? Ora oleh hukume haram. Faqala dawuh maka dawuh sapa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Radiyallahu anhu ya Rasulullah wahai Rasulullah inna izari sesungguhnya sarung kula menika iku yastarhi nglembreh kanjeng Nabi kula nek sarungan niku nglembreh illa hanya saja an ata'ahaja ngreksa sapa ingsun ing sarung tapi kula niku reksa kula reksa sehingga mboten kenging napa niku najis sehingga kula nggih mboten sombong kula saged menjaga itu. Ngeten iki dos pundi napa kula nggih kenging dosa barang. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi lahu maring sahabat Abu Bakar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Abu Bakar, innaka sak temene panjenengan iku lasta tidaklah panjenengan iku miman di antara orang yaf'alu kang melakukan sapa manhu ing apa iku mau nyeret sarung tadi oleh nyeret sarung khuyala akrono sombong. Nek sampean beda Abu Bakar. Nek sampean itu beda. Nek sampean nyeret sarung makon sarunge gak iso pas ngoten iki kok nglembreh. Niku berarti bukan karena sampean sombong. Nah nek ngono ya ora apa-apa. Berarti niki menunjukkan bahwa sahabat Abu Bakar niku ketika Kanjeng Nabi dawuh ngoten iki wau merasa bahwa beliaunya itu terbiasa sarungan nglembreh. Ternyata nek sarung nglembreh bukan karena khuyala kanjeng Nabi ya ora masalah. Innaka lasta mimman yaf'aluhu
Khuyala. Lah tetapi apabila ada sesuatu berseberangan, sijine haram, sijine oleh, maka yang oleh ini menjadi hukum makruh. Tidak menjadi hukum sunnah. Karena tidak mungkin berseberangan itu, apa namanya, berseberangan itu menjadi hukum yang hampir kebalikan 100%, tidak mungkin. Jadi ketika yang satu sama-sama hal, ini sama-sama yang dilakukan, kok ada hukum haram, terus si jini oleh, maka yang oleh ini menjadi hukum makruh. Nanti tidak menjadi hukum sunnah, tetapi menjadi hukum makruh. Tapi intinya ya khuyala niku tadi, gak oleh. Karena hukum itu sangat dipengaruhi dengan illat. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au adaman, wujuban wa adaman. Jadi sebab illat itu sangat mempengaruhi terhadap apa jenenge hukum. Kalau memang nganggo sarung niki dalam nglembreh no sarung atau celana dalam rangka sombong, maka jadi haram. Tapi kalau tidak, ya tidak haram. Tetapi karena kebalikannya adalah haram, maka tidak bolehnya ini menjadi hukum makruh. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslimun ba'dahu ing sebagian hadis. Wa an Abi Hurairah tasang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sa'temen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah la yang huru ora bakal mirsani kanthi rahmat sapa Allah Gusti Allah kapan itu yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat. Allah besok pada hari kiamat tidak akan memberikan rahmat, tidak akan memandang dengan pandangan rahmat ilaman maring wong jarro kang nyeret sapa man izarahu ing sarunge oleh nyeret sarunge tadi bataron krana sombong kumalungkung. Kumalungkung ku apa? Ya sombong. Adigang adigung adi guna sapa sira sapa ingsun iku sombong. Lah niku gak bakal oleh rahmat saka Gusti Allah. Bukan itu saja, bukan manjarro izarrohu batoron, tapi apapun yang menjadikan dia bator, sehingga bator itu menolak kebaikan dari orang lain. Salah satu napa niku wau ciri khas daripada sombong adalah bator, yakni batorul haq, menolak kebenaran dari orang lain. Nah, ketika seseorang melakukan apapun yang menimbulkan kesombongan, maka besok ning dina kiamat ora bakal diparingi rahmat dening Allah, ora dipirsani kanthi pirsa pandangan roh rahmat. Lah wong ku nek seneng ngoten kan nyawang kan mesem nyawang cahayu. Seneng lego. Lego. Nah, besok juga begitu Allah itu akan memandang hambanya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ridho, dengan penuh rahmat, yaitu diantaranya adalah kepada wong mukmin yang tidak menyeret sarung sarungi nali koning dunyo lungo tenene akhirat kalau kume wes muttafaqun alaihi. Wa anhu saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kanjeng Nabi mengatakan ma utai barang asfala kang nglembreh apa ma asfala kang nglembreh asfala iku medun apa yang lembreh niku wau minal ka'baini saking tungkak loro kok tu apa jenenge mata kaki minal ka'baini saking mata kaki segala sesuatu ya sarung ya celana ya gamis yang sampai di bawah kaki di bawah napa niki mata
mata kaki minal izar bayane saking apa sarung minal izare nyatane saking sarung iku fafinar mongko ing dalam neraka dan itu mestine ada unsur batoron. Jadi hadis di atas itu mentaksis hadis niki min apa nindure termasuk sahabat Abi Hurairah niki anna rasulullah yang dzurullah yaumul kiamat ilaman jarra izaro itu mentaksis hadis bawah ini. Kalau hadis bawah ini kan seolah-olah umum baik yang sombong atau tidak sombong ketika dia asfal ma asfala minal ka'bah mal izar fa finnar umum ini baik yang dia melakukan hal itu karena sombong atau tidak itu dua-duanya akan masuk neraka. Nah, kalau semuanya itu terjadi maka hadis di atas bertentangan dengan hadis di atas bertentangan dengan hadis ini termasuk hadis nomor 1, nomor 2 ya. Mulai nomor 2 niki nomor 3 niki akan bertentangan hadis nomor 4. Nah, lalu bagaimana? Kok di bawah ini umum, yang atas khusus? Maka yang khusus ini loh mentaksis atau mengkhususkan hadis yang umum ini. Nanti seolah-olah kalau yang di bawah itu kabeh kena karena ada hadis di atas bahwa menyeret sarung itu merupakan hal yang masuk neraka, menyimpulkan seorang masuk neraka, berarti syaratnya ada khuyala, ada batoron, ada napa niku apa kesombongan. Nek uga ya berarti tidak rawahul Bukhari. Jadi hadis yang nomor 4 niki ditaksis dikhususkan oleh hadis ketiga, oleh hadis kedua sama-sama riwayat Bukhari bahkan riwayat Imam Muslim. Padha hadise padha kuwate, padha kekuatan hadisnya sama. Nah niki. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu kleru. Wa an Abi Dzarrin saking sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Dawuh kanjeng Nabi ngaten, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Dirasa kanjeng Nabi tsalatsatun utai wong telu iku la yukallim ora bakal dawuhi sapa hum ing katsalata iku la yukallimu ora bakal ngomong hum ing wong telu sapa Allah Gusti Allah gak bakal direken karo Gusti Allah didiamkan oleh Allah dineng oleh Gusti Allah kapan itu yaumul kiamat besok ne dia kiamat disatru karo Gusti Allah ora diajak apa namanya jagongan disatru ini. Wala yang zulan orang mersani sapa Allah kanti mersani rahmat kanti pandangan rahmat ilaihi maring wong telu. Wala yuzakki dan orang membersihkan mensucikan sapa Allah him ing tiga orang tiga tadi sehingga dia tetap menjadi orang yang disiksa oleh Allah enggak dibersihkan dari dosa-dosa. Wala hum lan ikut bagi mereka azabun utawi siksa alimun yang pedih. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Tiga orang ini tidak akan diakur ora bakal didawi, yakni disatru oleh Allah, ora dipirsani oleh Allah dan tidak pula dibersihkan oleh Allah. Lalu mereka akan menjadi penghuni neraka mendapat siksaan yang pedih. Qala dawu sapa Abu Dzar. Faqara lalu membaca lalu menyebut dalam arti menyebut ha ing iki dawuh tadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsalatsa mirar kelawan tiga kali ambal tsalatsatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim sampai peng tiga. Qala dawuh sapa Abu Dzar. Khabu wa khasiru ya Rasul cek cilakane tiyang menika. Tek napa niku au? Apa jenenge? Rugine tiyang menika.
wa khabu sungguh rugi, wa khosron ya rugi, khosron itu gimana nih rugi, khabu sungguh podo rugi sapa wong tegoni wau, wa khosron tegese rugi sapa wong tegor, wa cukustri Kanjeng Nabi lak tiang menika lak ya dados tiang sing merugi. Nek ngoten sinten ya Rasul tiga orang itu manhum ya Rasulullah. Man niku sinten hum utai tiga orang tadi ya Rasulullah wa Rasul. Sing tidak bakal di apa dijak omong kalau Gusti Allah sing bakal disatru oleh Allah. Ora dipersani oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah bahkan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Niku sinten ya Rasul. Kala dawuh sapa Rasulullah. Pertama, al-musbil orang sing lembrehno sarunge. Lho niku, tentune oleh lembrehno mau khuya, khuyala, som, sombong, tidak dalam rangka apa? Ya artinya sombong ngoten mawon. Sombong. Nek kados Abu Bakar tadi kan bukan karena sombong saya Kanjeng Nabi mengatakan innaka lasta fi lasta mimman yaf'aluhu khuya khuya berarti ora apa-apa. Lah ande yang dilakukan sahabat Abu Bakar itu yang tidak ada unsur sombongnya itu tidak boleh maka Kanjeng Nabi pasti sudah melarang. Siji al-musbil wong sing lembrena sarunge. Nomor loro wal mannanu lan tukang mengungkit-ungkit pemberian. Apa undat-undat manan itu orang yang apa namanya mengungkit-ungkit pemberian ngeliki lo sampean ku sapa sembian sing iso ngeki ngeliki nek aku pe yo iso lho biyen kae sampean tak paling iki sampean saiki dadi ngene kan mergo biyen tak kei niku termasuk manan niku gak disenengi karo Gusti Allah disatru karo Gusti Allah lho niku makane ibu-ibu itu gak kena manan. Boleh menjadi manan. Kalau suaminya sampai ini suaminya lah tawa iya. Sama sebagainya. Apapun bentuk mengungkit-ungkit. Ini ku gak oleh. Wal mungfikulan wong sing mayok no sil atahu barharta harta dagangannya. Termasuk memayukan, melariskan dalam hati. Wal mungfikulan wong sing melariskan sil atau harta dagangannya termasuk harta dagangan adalah madu. Melariskan madune mau bil khalifi. Khalaf napa khalif niku? Khalif apa laf? Bil khalifi kerawan sumpah al kadzibi kang bohong. Wallahi niku asli niki. Jalane atine asli gula. Cela cek laris dagangane. Nek wis laris kan lumayan badine kena nggo dicelengi nggo rabi. Apa nggo kuliah, Wan? Sida kuliah, Wan. Nang ndi? Bareng karo Gus Mamat ta? Oh iya wis dadi bolonge. Mrene kono karo nggo madu. Gelem mabuk tak madu. Tapuk cangkemmu. Tak madu, tak penak sampean tak tapuk sampean. Hati melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Iki gak oleh. Hukumnya haram. Diancam oleh Gusti Allah tadi. Siji disatru. Karo Gusti Allah. Nomor loro. Apa? Tidak dipersani Gusti Allah. Dinengno karo Gusti Allah. Tidak dipersani Gusti Allah. Kanti pandangan rahmat. Tidak dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Dan terakhir dia akan menjadi orang yang hina di dalam neraka Allah. Berapa lama sesuai dengan ulie maksiat ning Gusti Allah. Lho nanti gak oleh. Dadi tiga iki siji al-musbil. Al-musbil sing lembrana sarunge celanane. Rawahu Muslim. Al-Fatihah.